Ya, lain informasi dari Kolombia, lain lagi di Jepang. Kalau di Jepang, ratusan anak di Tokyo, Jepang membuat sushi sepanjang 120 meter. Ya, kegiatan ini untuk merayakan festival musim panas di negeri Sakura. Dipandu oleh koki profesional, ratusan anak ini dengan semangat membuat sushi dengan total panjang 120 meter. Dengan telaten, para koki mengajarkan bagaimana membuat sushi yang baik. Mulai dari meratakan nasi hingga membuat isian sushi. Tak hanya anak-anak, beberapa orang dewasa yang berada di lokasi juga tertarik untuk berpartisipasi. Kesulitan muncul kala sushi super panjang ini akan digulung. Ratusan partisipan harus menggulung sushi secara bersama-sama. Namun dengan panduan yang diberikan, sushi akhirnya dapat diselesaikan dengan sempurna. Selanjutnya, sushi dipotong-potong dan dijual dengan harga yang murah bagi pengunjung. Kegiatan ini merupakan bagian dari festival musim panas yang rutin digelar pada akhir Agustus atau awal September setiap tahunnya.